punya tujuan untuk mendaftarkan lewat DPC-PD Perjuangan. Ini Perjuangan sangat berterima kasih dan merasa bangga kader PDI Perjuangan mempunyai hajat, mempunyai tekad untuk mendaftar lewat partai PDI Perjuangan. Sedikit saja Mas Jan Prabu, daerah. Jadi, niat maksud kami pas tanggal 2 Mei berhubungan bertepatan dengan hari pendidikan. Jadi adalah bagian proses dari pendidikan berpolitik. Ya, kami sebagai kader partai mengikuti proses politik yang ada, yaitu dalam penjaringan, dan karena ini bagian dari tugas kader untuk meramaikan, sehingga kami terpanggil untuk ikut melakukan pendaftaran. Dan saya sudah menyiapkan, jadi kita tidak mengambil formulir, tapi hari ini kami langsung menyerahkan formulir. Hari ini kami langsung menyerahkan, sehingga tadi kami juga sudah mengupload di link DPP, sehingga pas tanggal 2 Mei ini adalah niatan kami untuk ikut belajar proses berpolitik di Dewan Pimpinan Cabang Kota Surakarta. Ini sudah tidak belajar lagi, ya. Mas. Ini sudah belajar. Ya. Baik, terima kasih Mas Yat. Jadi selasi Mas Yat, kehadiran Mas Yat saya terima. Mohon ditulis daftar hadir pengambilan, ya. Dan nanti juga nanti kalian kita sampaikan bukti pendaftaran. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Satu lagi boleh Mas. Oh, sudah. Bapak dan minum. Sudah turun yuk. Merdeka! Merdeka! Pak! NKRI! Pak Teguh, pasti! Kami mohon Pak Teguh, pasti! Wali Kota! Di sana, Pak, sini aja dulu, Bapak. Aja dulu. Sini dulu aja, Bapak. Pegang ini. Pegang stop, maaf. Pegang stopnya, Bapak. Maaf, Bapak. Maaf. Tahan Pak Teguh, Tahan Pak Teguh. Menang ya? Menang. Berakhirnya putaran berkas pada siang hari ini, sebelum rangkaian acara pendaftaran bakal calon wali kota dari PDI Perjuangan Kota Surakarta telah selesai. Kepada Bapak Ibu para pengunjung, monggo dipersilakan untuk bisa bergeser ke kiri untuk makan siang sekaligus nanti ramah tamah di sana dengan Bapak Dr. Ades Teguh Prakosa. Sekali lagi kepada teman-teman Pak Ngombiong, monggo dari PAC, Ranting, Departemen, Sayap, Tokoh Agama untuk bisa bergabung di Girli untuk makan siang bersama-sama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wawancara Kak Gartop Dorsop. Pak Gendin terus dicilik isi dia tuh. Oke. Gila nasi deh. Thank you.
Soal Pilkada Solo Mas, sudah banyak dan dari PDI kan kemarin juga menyampaikan visi misi mereka Mas, ada tanggapan Mas? Bagus. Kebetulan kami kemarin memantau dari jauh ya, tiap-tiap calon memaparkan visi misinya, saya kira cukup baik dan sebagian besar punya komitmen untuk melanjutkan program-program yang sudah ada. Kalau dengan menilai itu seperti apa Mas dari beberapa ini? Bagus. Ada yang mau melanjutkan programnya sekarang? Ada yang mau? Tidak, tapi tokoh orang ada ini. Nonton di YouTube. Kami melihat calon-calon yang memaparkan visi dan misinya kemarin sekali lagi memiliki komitmen untuk melanjutkan 17 program prioritas yang ada dan juga melanjutkan kerjasama-kerjasama dengan pihak swasta ataupun pihak ketiga. Itu sangat penting sekali untuk Kota Solo ya. Sekali lagi kami mengapresiasi PDI Perjuangan dan juga DPC, Ketua DPC Kota Solo yang sudah mengadakan pertemuan kemarin malam dan saya kira ini hal yang sangat baik sekali karena sekali lagi semua calon-calon memiliki komitmen untuk melanjutkan program yang sudah ada. Ada calon dari PDIP yang berkomunikasi dengan Mas Ibu? Masukan mungkin Mas, minta masukan atau apa? Ya ada beberapa. Kami siap kok untuk dimintain masukan ataupun kami diberikan evaluasi, kami siap. Mas, dijawab, no? Stop.